Ayah, buatin mainan dari ini. Hah? Buat mainan dari ini? Oke, berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys, biar tambah kreatif. Yang pertama-tama, kalian siapkan dulu ya buah-buah kertas origami ini. Kertas origaminya kita lipat-lipat. Oke, setelah seperti ini, kalian buat seperti ini ya. Satu kertas origami lagi kalian buat seperti ini ya teman-teman. Oke, kedua kertas origaminya sudah kita buat seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita lipat-lipat lagi. Buat seperti ini ya. Satu kertas origami lagi kalian buat seperti ini juga. Oke, setelah berbentuk seperti ini kita lipat-lipat lagi juga ya. Tinggal kita susun menjadi bintang. Setelah berbentuk bintang seperti ini, yang tengah-tengah ini kalian kasih lubang ya. Kita lubangin dengan paku ya teman-teman. Oke, setelah berlubang yang tengah-tengah ini kita kasih sedotan ya. Kita masukin sedotan teman-teman. Oke, setelah sedotannya masuk, tinggal kita gunting ya sedotan yang bagian ini. Oke, selanjutnya kalian siapkan tusuk sate ya. Yang kita butuhkan cukup segini saja ya teman-teman. Kita potong. Oke, tusuk satenya kalian gunakan seperti ini ya. Tusuk sate ini kalian masukkan ke dalam sini teman-teman. Oke, mainannya sudah jadi, tinggal kalian mainkan. Cara bermainnya seperti ini ya. Yang ini kita putar.